Alam, Cina Selatan dan Meru Ipoh. Apalah kita cari semuanya di sini. Ya, semuanya ada di sini juga. Dan kami kurniakan lagi kepadanya, keluarganya, dengan sekali ganda ramainya sebagai satu rahmat dari kami dan sebagai satu peringatan bagi orang-orang yang berakal sempurna supaya mereka juga bersikap sabar semasa ditimpa malang. Surah Sad ayat 43. Bersama-sama Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin membawakan perkongsian ilmu dan panduan kekeluargaan menerusi rancangan Pesona Zahra. Mau perempuan macam tu cerewet tak? Tak semestinya. Kalau kita berurusan orang mata, jangan kecil hati. Yang bersiaran setiap hari Isnin, jam 10.15 pagi. Keluarga adalah tempat di mana kehidupan dimulai dan cinta yang tidak pernah berakhir. Pesona Zahra, hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Nak dengar rancangan santapan jiwa untuk kehidupan? Semuanya ada di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Syukur Alhamdulillah kembali bersama saya Syafiq dalam pertemuan di Aspirasi 101. Kita berada di hari yang baharu, tarikh yang baharu dan pastinya kita nak terus bersemangat untuk dapatkan lagi apa motivasi yang terbaik setiap hari. Dan hari ini kita nak bawakan lagi rancangan Pesona di Zahra, mendapatkan perkongsian ilmu, motivasi diri kita, okay? Dari tetamu kita yang dah pun bersedia dalam talian, iaitu Al-Fadhil Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin yang ketika ini dah pun tiba di dalam talian kita ini, insyaAllah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa khabar kita? Alhamdulillah. Syukur Ustaz. Special lah Ustaz hari ini, lokasi Ustaz. Kan nak kata atas bumbung, atas bangunan pun boleh juga ni, kan? Tu dia. Sebab kalau tengok dekat media sosial Ustaz, dalam laut pun Ustaz pergi buat selaman. Ha, ni sekarang dekat atas pula, atas bumbung. Ha, atas apa? Atas bangunan. Apa pun juga Ustaz, kuliah kita, perkongsian ilmu kita tetap diteruskan seperti biasa kan Ustaz? Walau di mana saja berada, moga dipermudahkan. Amin. Okey Ustaz, kita masih lagi bincang berkaitan dalam mengenal watak-watak kita Ustaz. Orang hati, orang telinga, orang akal, orang mata. Dan kali ini, kita nak fokus dalam tajuk kita, sisi positif dan negatif dalam watak. Silakan Ustaz di awalnya dengan mukadimah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahu wa man sarahu wa wala. Rahmati Allah di Ustaz Syafiq. Seterusnya kepada seluruh ibu-ibu, akak-akak, ayah-ayah, setababang yang saya sayangi dan saya doakan dan kebaikan sekalian. Pertama syukur Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Selamat menyambut Ramadan untuk tahun ini. Dan mudah-mudahan terus kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Amin. Okey, bulan Ramadan adalah bulan untuk mendidik jiwa kita. Okey, so jadi maknanya kita terus meneruskan perkongsian dalam Pesona di Zahra kita. Sebelum itu saya recap balik bahawa manusia itu umumnya boleh dibahagikan secara umumnya boleh dibahagikan kepada empat watak. Watak ni tidak berubah. Kita bincang emosi pada tahun lepas. Emosi boleh berubah. Watak memang diri kita. Macam mana cara kita berfikir, kita bertindak, itu memang diri kita. Jadi maknanya susunan watak, empat-empat watak ni ada dalam diri kita. Kita kena cari susunan yang dominan sampai yang kepada yang tidak dominan bagi diri kita. Sebab apa? Macam mana kita telah belajar pada yang lepas. Kalau kita stres, maka watak keempat akan keluar. Dan sebab itu, kalau anda kata satu orang itu watak empat di telinga, ketika dia stres, dia akan jadi orang telinga, dia akan jadi berkira, padahal sebelum itu dia tak kisah pun. Dan kalau anda kata dia watak mata, watak keempat mata, so maksudnya dia main buat saja. Maksudnya bila dia stres, buat saja. Jadi maknanya, lepas itu kita kena tahu susunan-susunan watak satu, dua, tiga dan empat. Okay. Pada hari ini, sebenarnya dalam bulan Ramadan ini, saya nak kongsikan bagaimana sebenarnya watak-watak dalam diri kita ni, dia boleh jadi sisi yang positif dan dia boleh jadi sisi yang negatif. Bagaimana dia jadi sisi yang positif dan bagaimana dia boleh menjadi sisi yang positif dan negatif, dia bergantung kepada satu lagi unsur dalam badan kita, itu nafsu. Sebab itu, kita kena faham bahawa selain daripada diri kita, watak kita ini, kan, kita dah kongsikan macam mana tokoh-tokoh ada watak-watak dia dan cara kepimpinan dia masing-masing. Para sahabat ada watak-watak dia. Kan? Dan kita dapat tengok contoh bagaimana sebenarnya ada juga
Orang yang berwatak-watak, katakan mata, telinga, hati dan juga akal, dia boleh jadi sisi yang negatif. Apakah punca menjadikan dia jadi sisi negatif? Antaranya adalah sebab nafsu itu. Lepas tu kalau kita tengok, contoh watak-watak ataupun tokoh-tokoh yang negatif yang disebut dalam agama kita. Sebagai contohnya, Fir'aun contohnya. Fir'aun itu daripada sudut wataknya, kalau saya study, baca dalam jalan hidup dia, Ramses II itu adalah watak dan adalah akal. Sebab itu kalau kita lihat bagaimana ketika satu orang tukang telik memberitahu kepada Fir'aun bahawa bahawa dia nanti akan ada satu budak yang akan lahir, yang akan menghapuskan dia punya kerajaan, dia terus membunuh budak bawah 2 tahun. Dalam Quran Allah sebut benda itu, yuzabbihuna abna'ahum wa yastahyuna nisa'ahum. Dia bunuh anak-anak lelaki dan dia membiar hidupkan anak perempuan. Maknanya, dia boleh berfikir ke depan sangat tu, sampai macam tu sekali keadaan dia tu. Jadi maknanya, sampai jadi sisi negatif. Kita lihat bagaimana Qarun, disebut kisahnya dalam hadis. Bagaimana dia tu terlalu berkira. Maknanya orang telinga bagus, maknanya dia agak teliti. Tapi sisi negatif, macam contohnya Qarun, dia boleh berkira sampai akhirnya dia boleh menjadi orang yang tak nak keluarkan zakat, sampai akhirnya terlalu berkira, maknanya benda yang wajib pun tak, maknanya tak boleh, tak nak dikeluarkan. Akhirnya Allah telan dia dan hartanya di muka bumi itu, di muka bumi, sampai disaksikan kisahnya itu dalam Quran. Allah SWT sebut kisah ini, di mana Qarun adalah orang telinga dan Fir'aun tadi adalah orang akal. Kita boleh tengok keadaan dia. Kalau kita tengok Abu Jahal contohnya, kita tengok Abu Lahab dulu. Abu Lahab, dia terkenal dengan reaksi spontan. Saya tanya di Ustaz Syafiq kita, siapa yang ada reaksi spontan? Reaksi spontan ni siapa? Spontan orang mana reaksi spontan? Dia, kalau tak silap saya, orang mata. Betul ke? Seorang mata. Action oriented. Yeah, action oriented. Yeah. Orang mata ni dia ada reaksi spontan. Dia dulu. Dulu kan? Sebab itu kalau kita lihat bagaimana ketika Nabi SAW menghimpunkan para sahabat untuk memberitahu sesuatu mengenai agama, kemudian dia angkat tangan kepada Nabi. Dia angkat tangan, dia kata, macam mana Muhammad, sebab ini ke kau mengumpulkan kami sini? Maka Allah Subhanahu Wa Taala kemudian mencela tangan yang diangkat itu dengan tabat siada Abi Lahab watab. Celakalah tangan Abu Lahab. Maknanya tak payah abillah dua tak. Dan sesungguhnya dia akan, maknanya binasalah dia dengan tangannya itu. Maknanya dia ada reaksi spontan. Bagaimana dia ada reaksi spontan tu, banyak benda-benda disakiti para sahabat dan orang beriman ketika itu. Dan kita boleh lihat sisi yang negatif, bagaimana satu orang tu boleh jadi sisi negatif. Antara tokoh yang disebut dalam hadis, antaranya Abu Jahal. Kalau kita lihat Abu Jahal ni sebenarnya dia orang hati. Sebab itu dia cukup marah kepada Nabi SAW ketika mengislamkan klan dia. Orang hati ni kan kebersamaan, klan, kesama-sama kan. Jadi ketika Nabi SAW mengislamkan klan dia, dia memang marah sangat kepada Nabi dan nak bunuh Nabi itu sebab apa? Sebab memang dia kau kacau klan aku. Dan dia bunuh Ammar bin Yasir, orang yang beriman, yang pertama syahid dengan Sumayyah. Maksudnya adalah daripada golongan keluarga dia, daripada klan dia. Dia tak ganggu sangat orang lain, di klan dia tu. Ini antara contoh kalau kita lihat bagaimana wujudnya sisi-sisi negatif, maknanya bagi watak-watak itu. Dari sisi positif, dari kekuatan, dari kekurangan, dan dia boleh kekurangan tu boleh jadi sampai sisi yang negatif. Ibu-ibu, kakak, ayah-ayah, abang-abang yang saya sayangi dan saya doakan yang kebaikan sekalian. Okey, jadi pada hari ini kita nak kongsikan sedikit. Sebenarnya macam mana seseorang itu boleh jatuh kepada sisi yang negatif. Okey. Kalau kita lihat dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dalam surah Yusuf, dalam surah Yusuf Allah Subhanahu Wa Taala menyebut bahawa mengenai keadaan nafsu, Allah kata inna nafsal ammaratun bisu. Nafsu tu memang tabiat dia mengajak kepada kejahatan. Okey. Illa ma rahima rabbi, kecuali orang yang diberi rahmat oleh Tuhan. Inna Rabbi Ghafurur Rahim. Sesungguhnya Tuhanku itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surah Yusuf ayat 53. Jadi kalau kita lihat surah Yusuf ayat 53 ni, Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan, Allah rakamkan kisah bagaimana inna nafsal ammaratun bisu. Nafsu itu tabiatnya mengajak manusia ke arah kejahatan. Maksudnya dia mengajak manusia menjadi sisi gelap. Dia mengajak manusia menjadi sisi yang negatif. Dia mengajak manusia menjadi sisi yang jahat.
illa ma rahimah Rabbi, kecuali yang dirahmati oleh Tuhanku. Maknanya dia orang yang berusaha mendidik nafsunya mencari keredaan dan kerahmatan daripada Tuhan, daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian inna Rabbi ghafurur rahim, sesungguhnya Tuhan Allah tu, Tuhan kita tu ghafur, maha pengampun lagi maha penyayang. Maknanya selalu beristighfar untuk mendidik diri, mendidik nafsu. Kan? Okey. Jadi kita lihat balik kepada nafsu ini, ya. Okey. Jadi bibo kakak tuan-tuan sekalian, ya. Kita tengok dalam bulan Ramadan sebenarnya ada watak-watak ini boleh jadi sisi yang negatif. Contoh, orang mata. Macam mana orang mata nak cepat-cepat? Ada reaksi spontan. Marah-marah. Isteri masak di dapur tak tolong, marah aja kerja. Kan? Last minute, ini jenis orang mata. Kan? Ada reaksi spontan dan sebagainya. Akhirnya maknanya berlaku pergaduhan dalam rumah tangga. Jadi sisi yang negatif. Patutnya bulan Ramadan menjadi lebih bagus. Tapi boleh jadi sisi yang negatif. Okey. Orang telinga. Macam mana orang telinga kadang-kadang sisi negatif dia boleh jadi berkira. Okey. Dia pandai, orang telinga ni kelebihan dia memang pandai berkira. Dan dia boleh kirakan bagi pihak orang lain. Eh. Dia tengok DJ Syafiq kan, dia boleh kirakan ni baju ni berapa harga ni. Jam ni berapa harga ni. Dia boleh tolong kirakan bagi pihak orang lain. Eh. Fikir untuk orang lain. Ada orang tak? Dia bukan saja pandai berkira untuk diri dia, yeah. Dia pandai berkira untuk orang lain tau. Okay? Yeah. Dia kalau pergi ke pasar malam ke apa semua kan, dia boleh kira kan, dia ni jual apa balik ni RM1.3, ya. Kalau dia jual 100, bayang apa banyak dia dapat satu hari tu. Dia boleh kira kan bagi pihak orang lain. Okay? Ada orang minta derma, dia boleh kira kan tau derma. Oh. Satu hari satu orang bagi RM1, ya. Kalau 100 orang RM1 tu. Dia boleh kira siap untuk orang tu kan. Aduh. So kita berserah. Akhirnya terlalu berkira, kadang-kadang sampai dia pun tak bagi, mengungkit-ungkit. Itu sisi yang negatif. Tidak boleh lebih kurang. Itu sisi negatif. Ya, maknanya bagaimana watak ni boleh jadi sisi yang negatif kalau nafsu tidak dididik. Okey. Akal contohnya. Orang akal ni dia ada respon sinis. Mulutnya longkang. Suka sound-sound. Mulutnya tajam. Orang akal terkenal kelebihan dia, berkelebihan. Nature dia, mulut dia memang tajam. And kalau dia kata dia masak pada hari ini sebagai seorang isteri, suami dia niat bagus nak puji, sedap oh masak hari ini. Dia kata apa? Kenapa? Semalam tak sedap ke? Semalam tak sedap ke? dia jawab secara serius. Okay, jadi maknanya, sedap oh masak hari ini. Tak tolong, tahu makannya, tahu komen sedap. Dah kena. Itu orang akal, eh. Jadi orang akal dia memang terkenal begitu. Okay. Tapi kalau tidak dijaga, dia jadi sisi yang negatif bagaimana? Iaitu suka sound-sound, mulutnya tajam, tak menghirau perasaan orang. And dia mencakap-cakap je. Dia kata, dan kadang-kadang dia feel good. Dia kata, saya ni kan, mulut je jahat tapi hati baik tau. Saya cakap minta maaf lah, saya cakap terang. Dalam Islam ada adab cara bercakap. Memang betul, terus terang. Tapi ada adab yang boleh bercakap. Tapi boleh jadi sisi negatif, macam mana? Dia main sound-sound aja kan? Maknanya, kemudian satu lagi, orang akal ni sebab dia future-oriented. Future-oriented kan maksudnya, minggu lepas kita bercerita mengenai future-oriented. Dia mudah percaya kepada benda-benda yang macam benda-benda yang raib-raib. Dia mudah percaya. Eh? Dan dia suka untuk percaya benda-benda macam tu. Itu kadang-kadang boleh bergaduh. Sebab saka lah, sebab apalah kan? Padahal, benda tu dia suka untuk mengambil tahu pasal benda-benda macam tu. Kan? Dan yang keempat adalah orang hati. Macam mana orang hati? Orang hati ni sebab dia berfikir bagi pihak orang lain. Kelebihan orang hati, dia berfikir bagi pihak orang lain. Jadinya mudah untuk dia jadi menyangka-nyangka. Dia suka sangka-sangka buruk kat orang. Itu orang hati. Kan? So maksudnya berfikir bagi pihak orang lain, ini macam ni betul ke ni. Kalau dia fikir negatif, dia akan jadi fikir diri dia. Fikir orang lain tapi negatif, dia akan jadi fikir diri dia. Ini bimbang kakak tuan-tuan sekalian. Sekejap lagi kita berehat. Okay, so kita nak kongsikan, kita nak bagaimanakah cara nak mendidik nafsu. Sebab yang menjadikan seseorang itu negatif dari sudut watak dan nafsunya yang tidak dididik. Dan Quran sebut dalam surah Yusuf ayat 53 tadi, inna nafsa la'amaratun bisu. Bahawa nafsu itu dia suka mengajak kepada benda keburukan. Dan kita akan relatekan, kita akan kaitkan dengan bulan Ramadan. Macam mana bulan Ramadan ini mendidik nafsu kita, seterusnya memperbaiki watak yang kita ada.
supaya sentiasa positif. Baik, baik, kita berhenti berehat. Baik, Ustaz. Kita akan sambung lagi selepas ni bagaimana kita nak bawakan hidup kita ni, diri kita ni supaya lebih kekal baiknya, kan? Ada sisi yang positif dan yang negatif tu kita cuba susunkan, kita cuba cantikkan lagi, insyaAllah kita cuba perbaiki lagi, okay? Kita akan bincang lagi untuk kita nak kenal-kenal dalam watak kita ini bersama-sama dalam rancangan Persona di Zahra. Jadi Ustaz, kekal dekat talian kita Ustaz, dan kita akan kembali lagi selepas ni. Buat anda terus kekal di platform media sosial kita, kita akan kembali selepas ini. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Beliau ialah Muhyiddin Abu Zakaria Yahya ibn Syirf An-Nawawi. Beliau lahir di Damsyik, Syam pada bulan Muharram tahun 631 Hijriah. Sebagaimana imam-imam yang lain, Imam Nawawi menghafaz Al-Quran sejak kecil. Setiap hari beliau mempelajari sebanyak 12 mata pelajaran dalam pelbagai jurusan ilmu agama. Imam Nawawi terkenal sebagai seorang yang mendalami ilmu hadith dan ilmu fiqh. Apabila disebut Asy-Syaikhain dalam mazhab Syafi'i, ia merujuk kepada beliau dan juga Ar-Rifa'i. Antara karangannya yang terkenal termasuklah Syarah Sahih Muslim, Riyadhus Salihin, Al-Arba'in, Majmu' Syarah Al-Muhaddab dan banyak kitab besar yang lain. Imam Nawawi dikenali sebagai ulama yang wara', tekun beribadah, bersikap benar, jujur dan tidak takut kepada sesiapa selain Allah Subhanahu wa taala. Beliau menulis beberapa surat dan sering menasihati Sultan Al-Malik Al-Dhahir, pemerintah pada ketika itu. Imam Nawawi meninggal dunia pada 27 Rejab tahun 676 Hijriah. Meskipun meninggal dunia pada usia yang muda, iaitu sekitar 45 tahun, beliau berjaya menghasilkan karya-karya besar yang menjadi rujukan ulama sejak dahulu sehingga kini. Sumbangan besarnya kepada agama dan umat Islam sentiasa menjadi sebutan dan sanjungan. Petikan daripada buku Khilafiyah, Persoalan dan Penjelasan, tulisan Ustaz Muhadir Haji Jol. Ketahui bila segmen-segmen kegemaran anda akan ke udara di Radio IKIM. Layari www.ikim.my dan klik di ruang radio. Terdapat juga info-info menarik mengenai personality-personality Radio IKIM. IKIM, Inspirasi Inforia Islam. Kembali bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Syukur anda masih lagi bersama-sama dengan rancangan Persona di Zahra. Saya Syafiq, temankan anda dalam Aspirasi 101. Okey, di waktu ini kita masih lagi nak mendengarkan perkongsian oleh Al-Fadhil Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin. Kita bincang-bincang dalam tajuk kita pada kali ini, iaitu sisi positif dan negatif dalam watak kita. Di awal tadi Ustaz dah kongsikan sama-sama macam mana kita nak tengok diri kita ini, adanya baik, adanya yang tak baik, dan semua itu berdasarkan dalam nafsu. Ada kaitan juga dalam Ramadan ni, Ustaz. Bagaimana tiba-tiba je orang kata Ramadan ni Ramadan yang bulan yang baik, ada yang tiba-tiba terkeluar pula, alamak macam ni rupanya kita kan, ha, perkara watak yang tak baik dalam bulan yang macam ni. Jadi Ustaz, jom kita nak sambung lagi Ustaz, macam mana untuk susun-susunkan, seimbangkan lagi watak kita dalam kebaikan. Silakan. Okey, DJ Ustaz Syafiq biasa dengar tak satu naratif, naratif ataupun kisah-kisah bahawa bulan Ramadan adalah bulan untuk jadi, menjadikan kita sabar. Biasa dengar ada. Kan? Biasa, popular tu. Ya, dengar. Popular kan? Yeah. kalau kita renung diri kita, sekeliling kita, ada orang yang memang dapat tarbiah diri dia. Bulan Ramadan dia jadi orang yang penyabar. Okay? Tapi realiti dia, apabila orang lapar, orang akan jadi mudah marah. Okay? Saya pernah duduk di Pakistan beberapa tahun. Bulan Ramadan paling banyak bergaduh. Paling banyak bergaduh bulan Ramadan. Sebab orang lapar. Okay? Di negara Arab, siapa-siapa ustaz-ustaz kita duduk negara Arab. Negara Arab paling banyak bergaduh ada bulan Ramadan. Sebab adalah dia adalah bulan yang kita lapar. Bila orang hungry, orang mudah angry. Emosi lain. Emosi lain. Jadi orang mudah marah. Okey.
Jadi sebenarnya apa tarbiyah bulan Ramadan pada nafsu kita ni sebenarnya? Yeah. Okey. Untuk kita mendidik emosi kita, nafsu kita, dia kena latihan. Dia kena latihan. Dan sesuatu latihan kena hanya boleh wujud jika benda tu berlaku. Kan? Contoh mendidik diri ni skill tau. Okey. Contoh hari ni katakanlah Ustaz Shafiq kan. Yeah. Ustaz Shafiq nak belajar berenang. Okey. Macam mana belajar berenang, dia kena wujudnya ada air dan ada renangan itu. Baru boleh belajar berenang. Teknik berenang okay. Kaki. Ya, yeah, teknik. Okay. Kita nak belajar memasak, kita takkan boleh belajar secara buku. Kena buat. Baru tahu. Eh? Betul ke tak betul ke, kena buat. Skill, eh. Macam tu juga nafsu. Bila sebenarnya kita berpuasa pada bulan Ramadan, kita lapar, kita mudah marah. Nak. Jadi bila nak keluar marah itu, kita kontrol. Belajar untuk mengawal, itulah tarbiyah untuk jadi sabar. Dia bukan sesimpli kita makan, kita tak makan, kita pun jadi lemah, kita pun jadi tak larat nak marah. Eh? Bukan sesimpli itu. Tapi sebenarnya, kita lapar, kita mudah nak marah. Bila nak mudah marah, itulah kita kontrol. Jadi 30 hari kita kontrol untuk jangan marah. And, jadi lagi bagus sebenarnya ketika bulan Ramadan lagi banyak keluar nak marah lagi bagus. Sebab apa? Nak marah kita belajar kontrol. Nak marah belajar kontrol. Isteri mungkin terlambat masak, kita belajar kontrol. Suami mungkin tak tolong kita, tidur je contoh. Ini suami kat Baghdad dah cerita eh. Kita duk masak, dia duk tidur je. Kita duk masak sahur, dia tak tolong kejut kat anak. Kita juga kejut anak, kita kejut dia. Aduh, kan? Suami kat Baghdad. Kan? Suami kat Baghdad saya. Kan? Tapi kat Baghdad lagi. Yeah, kita betul. Nak cerita kat Baghdad. Okay? Jadinya, bila nak marah saja, nak marah. Sebenarnya bagus. Ketika keluar marah dan kadang kita lapar letih, kita kontrol. Belajar untuk jadi sabar sangat bagus pada bulan Ramadan sebab dia trigger untuk kita marah. Ketika nak marah, belajar kontrol. Ketika nak marah, belajar kontrol. Ketika nak marah, belajar kontrol. Maka kita akan jadi orang yang penyabar. Okay. Jadi balik pada watak tadi. Macam mana cara kita nak mendidik watak? Sebenarnya bulan Ramadan sangat bagus. Dia akan keluar sisi negatif tadi. Contoh, orang hati. Merajuk, kan? Suami tak nak belikan apa balik, merajuk, kan? Keluar merajuk tu. dah pesan. Beli dia punya barang dia je. Dia punya cakor tiaw je dia beli. Kita pesan ni tak dibeli apa dia. Apa balik tak merajuk beli. Kita. Marah, Ustaz. Tak beli. Alasannya lupa. Dia beli tekak aduh. Dia je. Aduh. Ya Allah. Jadi orang hati nak mengajuk, sabar. Maksudnya nampak tak bulan Ramadan? Sebenarnya dia mengeluarkan watak sisi negatif kita supaya kita kontrol. Sebab kalau kita belajar secara teori, tak keluar benda itu, kita tak akan dapat belajar macam nak mengawal emosi, mengawal nafsu, mengawal kita punya maknanya dalaman sisi negatif tu. Dia hanya boleh belajar dengan ilmu, kita ada awareness, ada kesedaran untuk tak berlaku macam tu. Dan apabila keluar, kita belajar untuk kontrol. Macam mana nak kontrol? Okey, orang akal contohnya kan. Orang akal. Dah planning ke depan. Kan? Nak buka puasa itu, buka puasa ini. Tiba-tiba tak dapat. Jadi stres. Sebab dia kan planning ke depan kan. Nak makan apa semua, hari ini rupanya isteri buat lain. Tak siap. Marah kan. Ataupun ada benda-benda yang sinis. Nak keluar sinis tu dikontrol. Sebab bulan Ramadan paling mudah nak keluar sinis. Sebab marah, lapor. Kan? Okay. Orang telinga dia pandai berkira. Jangan terlalu berkira sangat. Nak bulan Ramadan, kan dalam hadis yang disebut, Nabi itu meluaskan maknanya tangannya ke. Berbelanja bulan Ramadan. Isteri nak beli berkira, awak ni beli banyak sangat nanti kan berkira. Jadi, kontrol. Kalau tak, kita tak boleh kontrol. Ni keluar kan? Beli banyak sangat. Jadi maknanya belapang dada, pemurah itu, mana kita latih ketika bulan Ramadan itu. Orang mata. Orang mata pula pergi pasar. Dia beli orang mata ni kan, beli dulu baru fikir. Beli kan? Dia tak fikir dulu. Jadi macam mana? Kehendak untuk jalan dulu, beli dulu, rendah saja, dikontrol. Dikontrol untuk dia jadi lebih relax, lebih tenang. Jadi maknanya, bulan Ramadan adalah bulan yang sangat-sangat bagus untuk kita mendidik jiwa kita. Dari sudut apa?
semua benda-benda tu keluar. Benda-benda sesi negatif tu keluar. Jadi apabila keluar, kita ada chance, ada peluang untuk kita belajar kontrol. Untuk kita belajar, maksudnya mengawal dia. Sebab kalau kita hanya belajar saja dengan teori semata-mata, tidak ada praktikal, dia takkan, kita takkan dapat kemahiran. Macam mana cara untuk kita kontrol perkara-perkara yang demikian. Ibu bapa, kakak, tuan-tuan, semua-semua sekalian. Jadi maknanya, itu lebih di bulan Ramadan. Dia keluarkan. Sebab kita lapar, kita keluar sisi-sisi negatif kita tu. Ketika keluar, kita faham itu negatif, maka kita kontrol. Okey. Jadi, kemudian saya nak ceritakan bagaimana, macam mana tadi kita, daripada awal kita cerita, nafsu ni yang akan membawa watak kita jadi negatif. Sebab itu kita kena didik nafsu. Sebab dia yang membawa watak kita tu ke arah yang negatif. Okey? Cara mendidik nafsu, dia ada dua. Okey? Salinkan. Ibu-ibu, akak-akak, jangan lupa. Qayyidullah ilma bil kitabah. Tambatlah ilmu dengan menulis. Sebab selemah-lemah tulisan, sekuat-kuat ingatan. Kita puasa-puasa ini dengan suruh Zahra, mengantuk-ngantuk, kita tulis kan. Lepas raya, kita buka balik, tetap kita ingat. Oh, sebab sekabur-kabur tulisan, sekuat-kuat ingatan. Catat kan? Yeah, walaupun tulisan rumi kita, walaupun tulisan rumi kita berbaris, kan? Watak yang negatif. Ada mat arif di sukun dia, nama harakat. Itu tulisan lain, tulisan kebenaran. Walaupun dia enam harkat. Tapi Allah. Ingat, dicatat di sini. Ingat. Betul. Sekabur-kabur tulisan, sekuat-kuat ingatan. Yeah. Okey. Jadi ada dua benda cara nak mendidik nafsu. Okey, yang pertama tarbiyah. Kan? Yang keduanya mujahadah. Salinkan dulu, nanti saya syarah sekejap . Yang pertamanya tarbiyah, yang keduanya mujahadah. Okey. Tarbiyah ni macam mana? Tarbiyah ni orang lain kena tolong ingatkan. Orang lain kena tolong ingatkan. Sebab kita ni sendiri-sendiri, kita ni manusia ni pelupa. Laisal insan dunan nisyan. Tidak dikatakan manusia kalau tidak lupa. Kalau dia tu tak lupa tu, maksudnya hebat benar lah dia tu. Itu maksudnya dia ada ada apa pun kita tak tahu lah kan. Tapi memang manusia tu Allah jadikan memang lupa. Dan positifnya lupa ni, bagus dia ada lupa juga. Kalau kita tak ada lupa, kalau kita marah, lama marahnya. Kalau merajuk kat laki tu, lama merajuk. Sebab ingat tak lupa-lupa, kan? Kalau terasa hati, 30 tahun teringat abang tak belikan apa balik kat saya. Aduh, oi, nak panjang lebar Ustaz. Sampai umur 60 ke macam mana tu? Tapi Allah jadikan kita lupa, positive side dia macam tu. Jadi mana kita boleh lupakan benda-benda yang kenangan-kenangan yang pahit dalam hidup kita. Hikmah tu kan? Dia bagus dia. Yeah. Itu hikmah dia. Tapi kadang-kadang, oleh kerana Allah jadikan manusia terlupa, kadang-kadang dia juga terlupa pada benda-benda baik. Tadi benda-benda buruk tu bagus, tapi lupa kan? Benda-benda kenangan-kenangan yang hitam, kenangan-kenangan yang tak bagus. Baguslah kita lupa. Tapi ni benda-benda yang ni pun dia terlupa juga. Terlupa nak semayang, kan? Terlupa nak puasa. Ada orang terlupa puasa. Ataupun buat-buat lupa. Puasa hari ni. Tarbiyah, orang lain tolong ingatkan. Mak tolong ingatkan. Bapak tolong ingatkan. Abang tolong ingatkan. Adik-beradik tolong ingatkan. Kan? Cikgu tolong ingatkan, Ustaz tolong ingatkan, kan? DJ Syafiq tolong ingatkan. Dalam persona di sana. Okey. Jadi maknanya, tarbiyah ni maksudnya orang lain kena tolong ingatkan. Okey, itu tarbiyah. Okey. Jadi maknanya, bagus. Sebab tu kita kena, untuk mendidik nafsu ni kadang-kadang, kita kena perlu banyak ditegur. Kan? Tegur sangat bagus. Kadang-kadang kita tak perasan kelemahan diri kita. Kita tak perasan, ya. Kita dapat tengok kelemahan orang lain. Tapi kita nak tengok bulu hidung kita terkeluar, kita takkan perasan. Kecuali orang-orang terus sebutkan, bulu hidung tu panjang sangat, dah pergi potong sana kan. Kita tak perasan. Kadang-kadang. Jadi itu benda yang zahir tau. Kita tak perasan. Kadang-kadang zahir kita tak perasan. Rambut kau dah panjang tu, kenapa tak potong? Oh iya ke? Oh, maknanya panjang kan? Kita tak perasan. Apa nama tudung tu sengit. Kita tak perasan. Yeah. Kita dah bekerja sehari, tudung sengit. Kan brush ke sini dah tukar-tukar kan. Kita tak perasan. Itu yang zahir tau. Yeah. Yang dalaman lebih-lebih lagi. Betul.
Lagilah. Yang kita jadi, kita tak perasan kita punya sekarang ni dah cepat marah. Kita tak perasan tu. Kita tak perasan kita dah jadi cepat sensitif kan. Sikit marah, sikit merajuk kan. Sikit merajuk, kita tak perasan tu. Jadi kalau tak ada orang tegur, kita akan perasan benda tu. Itu kadang-kadang, apabila nafsu kita tak didik untuk boleh mendengarkan teguran, jadi kita tak dapat ditegur. Apabila kita tidak dapat ditegur, kita tak akan dapat bawa diri kita ke sisi yang positif. Sebab itu, teguran sangat bagus. Kan? Yang membina, cerita-cerita yang membina. Sebab itu, hidup dikeliling orang yang suka membimbing orang. Jadi kita akan dapat meningkatkan diri kita, kita tahu kelemahan diri kita. Itu perkara yang pertama, iaitu dipanggil tarbiyah. Tarbiyah ni orang lain ingatkan kita. Yang keduanya mujahadah, kita berhenti rehat sebentar. Suspense ni. Okey, kita akan sambung lepas ni. Macam mana dikatakan mujahadah dan tadi tarbiyah. Dah tahu dah, kita nak berehat seketika. Dan anda jangan ke mana-mana, Ustaz kekal Sas berada di atas bangunan tu Sas. Okay. Kalau yang siapa tengah tonton ni, boleh tengok sendiri macam mana Ustaz punya kedudukan dan juga posisi. Masya Allah lagi. Okay. Kita berehat seketika dan jangan ke mana-mana. Kita akan kembali lagi selepas ini. Kekal di Radio IKIM. Di dalam Islam disebutkan suatu kaedah, lil wasaili hukmul maqasid. Hukum pada sesuatu cara ataupun gaya mengikut apa hukum tujuannya. Kerana itu Allah Azza wa Jalla menyuruh kita untuk mencari rezeki yang halal. Demikian hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyebutkan perkara yang sama, iaitu mencari yang halal adalah suatu kewajipan. Bagaimana sesuatu yang halal itu, rezeki yang halal itu digapai, diperolehi kalau tidak dengan bekerja? Maka kerja itu juga adalah suatu yang baik dan mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, asalkan pekerjaan itu adalah suatu pekerjaan yang halal dan pekerjaan yang mendapat keridaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak melakukan sesuatu yang haram ketika melakukan pekerjaan itu. Carta Nasi IKIM bersama saya Erwan Johari setiap Sabtu 10 pagi dan ulangannya setiap Ahad 9 malam menampilkan lagu-lagu popular, lagi terbaik dan info-info terkini artis nasyid kesayangan anda. Jangan lupa teruskan mengundi di www.ikim.my/carta-nasyid-ikim. Semestinya di IKIM, inspirasi Imporia Islami. Dan kami kurniakan lagi kepadanya, keluarganya dengan sekali ganda ramainya sebagai satu rahmat dari kami dan sebagai satu peringatan bagi orang-orang yang berakal sempurna supaya mereka juga bersikap sabar semasa ditimpa malang. Surah Sad ayat 43. Bersama-sama Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin membawakan perkongsian ilmu dan panduan kekeluargaan menerusi rancangan Pesona di Zahra. Mau perempuan macam tu cerewet tak? Tak semestinya. Kalau kita berurusan dengan orang mata, jangan kecil hati. Yang bersiaran setiap hari Isnin, jam 10.15 pagi. Keluarga adalah tempat di mana kehidupan dimulai dan cinta yang tidak pernah berakhir. Pesona di Zahra, hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Kembali bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Alhamdulillah, anda masih lagi bersama saya Syafiq Saleh untuk pertemuan di rancangan Pesona di Zahra. Tetamu kita iaitu Al-Fadhil Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin yang kekal berada di platform media sosial kita ketika ini. Anda boleh sama-sama tonton sekarang di YouTube IKIM dan juga di Facebook IKIM FM. Kita bincang dalam tajuk kita pada hari ini iaitu sisi positif dan negatif dalam watak. Okey, ada dua perkara tadi Ustaz dah cakap kepada kita, nak memperelokkan lagi hidup kita dan juga jauhi daripada nafsu-nafsu yang tak baik ni kan Ustaz. Okey, kita nak cerita tadi Ustaz dah maklumkan kepada kita iaitu dua perkara berkaitan dengan tarbiyah dan yang kedua ni iaitu mujahadah. Bagaimana Ustaz? Silakan. Okey, mujahadah ni adalah kita lawan diri kita sendiri. Maksudnya kita lawan untuk memperbaiki diri kita sendiri. Okey, tarbiyah orang lain ingatkan. Okey. Mujahadah kita sendiri nak memperbaiki diri kita, kita lawan kebiasaan-kebiasaan yang buruk dalam diri kita ni. Itu mujahadah. Sebab itu mujahadah ni agak susah sebab kita berlawan dengan diri kita sendiri. Kalau kita berlawan dengan orang lain, kita tahu tau. Maksudnya ada maksudnya ada target dia. Berlawan dengan diri ni kita kena ada kekuatan sendiri kan. Macam tu macam
tak nak marah, kita lawan. Maksudnya kita berlawan dengan diri kita sendiri tu. Kan? Itu perlukan kekuatan dalaman kita tu. Jadi mujahadah ni kena lawan diri, kena lawan nafsu tu. Supaya kita jadi sisi yang positif. Jadi maksudnya mujahadah ni kadang-kadang kita tak larat. Sebab melawan diri ni benda yang susah. Jadi caranya adalah dengan banyakkan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, banyakkan berdoa, banyakkan berzikir. Saya suka kongsikan zikir yang paling bagus untuk kita baca. Kalau ada kata kita tidak ada kekuatan adalah bacalah haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Maksudnya tiada daya dan tiada kekuatan melainkan daripada Allah yang maha tinggi dan maha agung. Maksudnya baca banyak-banyaklah haula wala quwata illa billah. Sebab itu kan siapa yang baca la haula wala quwata illa billah diberi kekuatan dia untuk membuat satu benda tu. Kan dia tak ada sabar baca la haula wala quwata illa billah, insya-Allah diberikan kekuatan untuk bersabar. Dia tak ada kekuatan untuk beribadah, baca la haula wala quwata illa billah, Allah akan beri kekuatan untuk beribadah. Sebab tu kalau kita dengar azan, kita kan sunat jawab. Kan dia panggil tarji'. Tarji' tu maknanya mengulang balik azan, sunat. Allahu akbar, Allahu akbar. Jawabnya Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sampai hayya 'alas salah, jom mari sembahyang, jawabnya adalah la haula wala quwata illa billah. Maksudnya diberi kekuatan kita untuk sembahyang itu. Sampai hayya 'alal falah, jom ke arah kejayaan, jawabnya adalah la haula wala quwata illa billah. Tak ada daya dan tak ada kekuatan melainkan dari Allah. Maka kita ada kekuatan untuk membuat satu benda itu. Jadi hari ini kita mujahadah, kan? Kita lawan diri kita untuk tak nak marah-marah isteri, tak nak marah-marah suami, contohnya. Tak nak marah-marah anak, tak nak marah-marah orang lain, contoh kalau bab marahlah, ataupun katakan kita nak bersangka-sangka buruk, kita lawan diri kita itu tak ada kekuatan, maka zikirkanlah haula wala quwata illa billahil aliyil azim banyak-banyak. Jadi mudah-mudahan tarbiyah orang ingatkan kita. Mujahadah kita baiki diri kita sendiri. Dua-dua penting. Kadang-kadang mujahadah tak ada tarbiyah, kita lemah semangat. Tarbiyah tak ada mujahadah, seperti menuang air di daun keladi. Cakap, berbuih mulut. Tak dengar. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Pusing balik, masuk balik kiri, keluar kanan. U-turn. Kalau tembus boleh cakap lagi, dia boleh U-turn balik, pulang balik kepada orang yang bercakap. Allahuakbar. Dia menjawab. Okey. Jadi mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita pada hari ini. Sisi positif dan negatif bagi watak tu. So, apa yang jadi sisi positif, apa yang jadi sisi negatif adalah kita punya nafsu. Dan didiklah nafsu dengan tarbiyah dan mujahadah, insyaAllah. Amin, insyaAllah Ustaz. Semoga itu yang kita pegang, yang kita nilai, yang kita tahu. Sebenarnya kita dapat susunkan untuk diri kita sendiri dulu. Itu yang dikatakan mujahadah di situ. Supaya inilah laluannya dan juga panduannya supaya tidak kita lakukan perkara yang tak baik. Sebab bila kita buat perkara positif ni, memang orang suka. Yang negatif ni kita risau, takut orang tak dapat terima kita. Kan Ustaz? MasyaAllah. Ustaz, di video ni mungkin sedikit kesimpulan dan juga doa dari Ustaz, silakan. Kesimpulan ni, bulan Ramadan bulan tarbiyah. So tarbiyah diri kita, bulan tarbiyah kan, maknanya lawan diri kita. Kenapa disebut bulan tarbiyah? Sebab bila kita nak marah, kita lawan diri kita. Bila kita nak bercakap benda yang koksir, yang bukan-bukan, yang berepek meraban. Bercakap benda berepek meraban, maka kita lawan diri kita. Kita nak apa? Kita nak membazir-membazir. Kita lawan diri kita. Kita nak main sound-sound orang. Kita lawan diri kita. Jadi bulan Ramadan, bulan tarbiyah. Sebab tu dia panggil bulan tarbiyah. Baru wujud kesabaran. Sebab dia kena keluar. Keluar baru kita maknanya peluang untuk kita kontrol. Kalau kita belajar semata-mata, kita tak ada training. Tarbiyah tak ada. Training tak ada. Tarbiyah tak ada kan? Maksudnya, tak disebutkan untuk diri kita, untuk kita mujahadah. Maka takut kita tak ada kemahiran. Dia ada ilmu tapi tak ada kemahiran. Belajar tinggi-tinggi. Sekolah kan tinggi-tinggi. Tapi ibadahnya lemah. Belajar tinggi-tinggi bang. Tapi ibadahnya lemah. Sebab apa? Tarbiyah kurang, mujahadah berkurang. Jadi bulan Ramadan, bulan tarbiyah dan mujahadah.
Mudah-mudahan menjadikan kita semakin baik dan semakin soleh, semakin soleh. Amin ya rabbal alamin. Amin insya-Allah. Semoga Allah sayang kita, Allah suka kita kalau kita buat perkara yang disarankan, dan juga semoga itu dapat dapat dekatkan lagi diri kita kepada Allah. Ustaz, di hujung ni doa dari ustaz, silakan. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa rzuqna ilman nafi'a. Allahumma la tad'na fi maqamina hadha dhanban illa ghafarta, wa la hamman illa farajta, wa la daynan illa qadayta, wa la maridan illa shafaita. Barik Allahumma lana fi shahri Ramadan. Barik Allahumma lana fi shahri Ramadan. Barik Allahumma lana fi shahri Ramadan. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum, minna wa minkum, taqabbal ya karim. Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz. Terima kasih Ustaz atas perkongsiannya pada kali ini. Kita kenal mengenal supaya kita dapat tahu antara kita perbezaannya dan susunkan persamaannya ada di situ insyaAllah. Okay? Terima kasih Ustaz atas perkongsian ini. InsyaAllah jumpa lagi untuk siaran yang akan datang. Semoga Allah pelihara apa sahaja yang Ustaz lakukan di sana. Semoga dipermudahkan insyaAllah Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kepada sahabat-sahabat rakan-rakan kita yang juga ikuti di Facebook dan juga di YouTube IKIM. Yang tak lupa like, komen, share banyak-banyak supaya kita dapat lagi manfaat menerusi rancangan Pesona di Zahrah pada kali ini. Okay? Dan teruskan kekal bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Kuala Terengganu, 100.2 FM. Baca talbiah, Mat? Yelah, Mat Su. InsyaAllah, saya nak ke umrah hujung bulan ni. Ya ke, Mat? Dengan siapa? Dengan Zahazan Travel. Ustaz Zahazan ada syarikat pelancongan ke, Mat? Yelah, Mat Su. Ramai dah pergi umrah dengan Zahazan Travel. Ada banyak lagi destinasi yang Zahazan Travel kendalikan. Selain umrah, seperti Balkan, Uzbekistan, Baitul Maqdis, Turki dan Eropah pun ada. Ramai yang dah pergi dan sedang buat tempahan dengan Zahazan Travel ni. Macam mana nak pergi dengan Zahazan Travel ni, Mat? Senang je, Mat Su. Hubungi 011-5862-9475 atau layari www.zahazantravel.com. Bersedekah penyubur kebahagiaan, tidak memiskinkan mahupun menyusahkan. Bersedekahlah dengan penuh keikhlasan, membantu mereka di Palestin, Syria dan Yaman. Pasti kita akan menemui kebahagiaan. Ayo bersama kita raikan kemeriahan Ramadan melalui kempen Ramadan Bersamamu. Anjuran Aman Palestin. Layari laman sesawang www.jommenyumbang.com untuk maklumat lanjut. Bangkit, berjuang bersama. Pak Hamid, buat apa tu? Jauh betul temenong. Lambat lagi ni nak masuk waktu asar. Bukan main awal datang. Aish kamu ni Amir. Terkejut saya. Ni ha, memikirkan macam mana nak labuhkan duit. Mana selamat dan mana boleh bagi pulangan yang tinggi. Ni ha Pak Hamid. Nama dia Koperasi Rakyat BR 2.0, Malaysia Berhad. Dekat sini Pak Hamid boleh buat pelaburan. Jangan risau Pak Hamid. Sebab ini memang boleh dipercayai. BR 2.0 diluluskan dalam kabinet dan diterjui golongan korporat yang berkaliber. Oh, hebat. Kalau macam tu bolehlah saya melabur di sini. Dekat mana nak tahu lebih lanjut? Pak Hamid boleh layari www.rakyatbr2.my. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Syukur, Alhamdulillah. Terima kasih buat anda yang terus kekal bersama Radio IKIM. Tak kira walau di mana saja berada. Sama-sama kita nak dapatkan lagi intipati, pengisian yang baik-baik di sepanjang hari ini insyaAllah. Okay? Yang sedang memandu, hati-hati dan fokus dengan pemandangan anda. Yang berada dekat pejabat, yang tengah bekerja, selamat bertugas. Semoga setiap urusan kita dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sekejap lagi kita nak wawarkan kepada anda di mana kita akan siarkan lagu baharu dendangan dari penyampai Radio IKIM. Dalam lagu ini kita ada DJ Erwan, DJ Faiz, DJ Pian dan juga saya sendiri Syafiq akan kita berikan satu lagi hadiah halwa telinga kepada anda, lagu Menggamit Rindu. Ha, lagu ini juga kita bawakan kepada anda bersempena dengan terbitan drama khas Ramadan, okey, yang diterbitkan oleh Faiz Haji Osman. Dan seketika lagi kita akan dengarkan tepat jam 11 pagi nanti. Jadi sama-sama kita boleh fokus
dan dengarkan pengisian lagu ini, mesej liriknya, supaya dapat ambil lagi intipati pengisian yang baik-baik, insyaAllah. Okay? Sama-sama nantikan selepas ni lagu baru dendangan dari penyampai Radio IKIM, Menggamit Rindu. Kekal di IKIM, inspirasi inforia islami. Ikuti